Dirgahayu Indonesia, 72 tahun Indonesia kerja bersama, merdeka. Ya, menyambut 72 tahun Dirgahayu Indonesia, Paman Apik akan memberikan kuis ringan ya. 17 Agustus tahun ini, tahun berapa sekarang? 2017, itu jatuh pada hari Kamis. Ya, betul? Hari Kamis kan? Nah, 17 Agustus tahun 2018 itu jatuh hari Jumat. Gitu ya. Kamis, Jumat. Paman Apik akan lanjutkan. 17 Agustus 2019 itu akan jatuh pada hari Sabtu. Pertanyaannya, pada tahun 2020, 17 Agustus itu akan jatuh pada hari apa? Oke, sederhana kan? Oke, pilihannya ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, Dirgahayu Indonesia Merdeka. Paman Apik ulangi ya, 17 Agustus 2017 ini bertepatan dengan hari Kamis. Ya, bisa lihat kalender ya, hari Kamis. Dan 2018, yang punya kalender 2018, 17 Agustusnya itu jatuh pada hari Jumat. Paman Apik kasih tahu. Itu ya. 17 Agustus 2019 adalah hari Sabtu. Pertanyaannya, tahun 2020, 17 Agustus akan bertepatan pada hari apa? Silahkan tulis komen di bawah ini jawaban Anda.